Ibu sakit, boleh nyusuin gak sih? ASI-nya bagus gak? Gimana nih dengan Ibu Eping? Hai mam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke mam, hari ini ya aku akan lanjutkan tentang video kemarin soal bayi sakit. Nah sekarang gimana kalau ibu sakit, masih boleh nggak menyusui? Oke, ini aja nih yang akan kita bahas. Stay tune ya. Nah yang pertama, boleh nggak sih kalau ibu lagi sakit ngasih ASI atau tetap nyusuin bayinya? Nah ini jawabannya aku kutip dari Kelly Bonyata IBCLC sama Dr. Asti Raborini di bukunya ya. Nah, di situ tertulis, jadi ibu yang sakit tetap boleh nyusuin anaknya. Malahan bagus banget ya. Kenapa? Nah, dikutip juga nih, aku lihat sumbernya dari Center of Disease Control and Prevention. Ini kalau ibunya sakit flu, jadi ASI itu mengandung antibodi biar anaknya nggak ketularan. Jadi bisa mencegah anaknya sakit. Nah, jadi nanti ASI-nya bakal mengandung banyak antibodi. Berarti gimana nih kalau buat kita kayak kita nih mam Eping? Nah, kadang aku juga suka bersyukur waktu sakit. Kubra. Kenapa? Yes, ASI aku bagus nih. Jadi banyak antibodinya. Biar anaknya gak ketularan. Nah, jadi kalau ibunya sakit flu, terus demam, mastitis, bahkan di buku dokter ASI itu kalau habis operasi abses payudara itu masih boleh nyusuin anaknya secara langsung. Ya, tapi ada beberapa penyakit yang mesti diwaspadai ya, seperti HIV atau ibu sedang sakit kanker dan harus kemoterapi. Untuk mencegah bayi tertular, nah ada yang harus memperhatikan ketika menyusui atau pumping. Pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah menyusui atau pumping. Nah, yang kedua, gunakan masker saat akan menyusui dan pumping. Yang ketiga, tutupi bagian yang cacar kalau bunda sedang kena cacar. Jadi, untuk mami, tetaplah susui anak-anaknya walaupun kita sedang sakit, dan tetap untuk kita Ibu Eping jangan berkecil hati. Jadi ASI kita tetap bagus ya, masih mengandung antibodi. Hanya saja bedanya kalau bayinya sakit kita nggak bisa menyesuaikan, tapi kalau ibu sakit, nah ASI perah juga mengandung banyak antibodi biar bayinya nggak ketularan. Oke, tetap semangat, semoga sukses menyusui, dan Mama Eping tetap semangat pumpingnya, tetap memberikan ASI pada bayi kita. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ikuti video aku selanjutnya. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Bye, thank you for watching.